Oke, selamat malam Kormi TV. Berjumpa lagi dengan kita di Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia atau POGTI. Kebetulan kita ditemenin atlet-atlet Jawa Barat. Ini ada Kang Fajar, ketua kita, Kang Tommy, ada dari Kang Baim minus 65, Kang Fajar tadi minus 75, ada Pak Wakil. Nah, sekarang kita akan maju ke apa sih meja panco internasional itu, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nanti kita jelaskan weight, ukuran-ukurannya. Nah, ini kenapa dibikin seperti ini? Ini sudah mengacu ke standar World Arm Wrestling Federation atau WAF yang membuat aturan dunia pertandingan gulat tangan atau bahasa Indonesianya panco. Oke, kita maju ke bahan yang digunakan itu besi ya, harus besi. Ada juga sih yang dari kayu ataupun bahan lain, tapi minimal bentuknya seperti ini, itu diperbolehkan. Untuk tinggi dari lantai sampai top table ini di 102 cm atau 1 meter 2 cm. Untuk lebar dari pojok ke pojok selanjutnya itu 66 cm. Dan untuk panjang itu 90 cm. Nah, ini jadi harus berbentuk kotak, tidak boleh miring ataupun berbentuk lain. Nah, maju ke bantalan yang kita pakai. Ini bantalan buat sikut. Bantal buat sikut ini punya lebar 18 cm ke 18 cm. Dengan tebal 5 cm. Jadi kalau rekan-rekan mau bikin, seperti inilah meja panconya. Nah, ini untuk dudukan sikut. Jadi nanti kita jelaskan sama ketua aturan-aturan main untuk panconya. Ini untuk bantalan kalah. Jadi kalau bermain panco sudah mengenai bantalan ini ke kanan ataupun ke kiri, itu dinyatakan kalah gitu. Nanti ini ukurannya 30 cm, panjangnya, tingginya 10 cm, lebarnya 5 cm. Nah, terus maju ke pegangan. Pegangan ini biasanya rate-nya di 15 cm. Dan diposisikan di center. Nah, di center. Mungkin untuk penjelasan table atau meja internasional itu seperti ini. Kenapa kita dilarang keras, ataupun kalau main di meja biasa sih bisa. Cuman untuk kecederaan ataupun apa namanya, potensi untuk cedera dan lain-lain, atau patah tulang, maksimalnya patah tulang itu akan terjadi. Kalau di sini dengan pengawasan kita dan aturan-aturan yang kita pakai, insya Allah aman. Begitu mungkin untuk aturan meja. Sekarang untuk aturan permainan, kita jelaskan dengan dua atlet kita dan di wasit, sebagai wasit Bapak Ketua Jabar, untuk menjelaskan aturan main, cara panco, diskualifikasinya gimana, menang kalahnya gimana. Silakan untuk Kang Baim. Oke, selain tangan kanan yang kita pakai, familiarnya di kita, dipertandingkan juga untuk tangan kanan dan kiri. Jadi di panco itu ada spesial tangan kanan dan kiri. Terus yang tadi kita bahas dulu sebentar, untuk kilogramnya atau kelasnya kita bagi 5. 95 plus disebutnya open, min 95, min 85, min 75, sampai terakhir minus 65. Jadi ditimbang sebelum melakukan pelaksanaan pertandingan, juri menimbang untuk kelas masing-masing. Oke, silakan dilanjut untuk aturan kepada ketua sama para atlet kita, dilanjut. Ya, siap. Siku di atas bantalan. Nah, jadi mungkin kami jelaskan bahwa ketika dua atlet sudah menaruh siku di bantalan siku masing-masing, mereka melakukan tapping. Lalu mereka mengatur posisi, dan ini kebetulan kenapa ini di posisinya di center? Karena mereka posisinya nanti kalau agak condong ke kanan atau condong ke kiri, kita luruskan. Jadi sehingga harus tepat di posisi center. Dan bahu harus sejajar. Tetapi nanti setelah ready go, berarti yang artinya sudah dimulai.
itu bebas. Cuman yang pasti lengan kiri tidak boleh pernah meninggalkan ini pegangan karena dianggap fall. Begitu juga siku tidak boleh terangkat. Jadi ini panjang kali lebarnya sama ya 18, jadi ini kotak 18 cm. Mereka bebas kemana saja selama siku tidak mengangkat. Kalau siku mengangkat dianggap fall satu. Fall kedua kali, poin. Nah, jadi ketika dimulai pertandingan ini seperti ini, mereka ini cari skor 2. Pertama, kalau misalkan ready go, dan nah ini berarti saya nyatakan menang sudut kanan. Begitu pula nanti langsung tuker position. Jadi coba tuker. Nah, ini. Nah, tuker. Misalkan saya wasiti langsung ready go. Misalkan nggak salah dulu. Tarik ya. Nah, ini berarti sudah skor 2-0. Artinya menang sudut kanan tadi ya. Nah, tetapi kalau posisi tadi satu skor 1-0 dan tarik ini. Nah, ini posisi begini berarti skor satu sama, yang artinya kembali tukar tempat. Nah, dicari penentuan. Beberapa penentuan di mana dicari karena skornya tadi satu sama kan. Nah, jadi sekarang dicari babak penentuannya. Misalkan ready go. Nah, berarti dinyatakan sudut kiri yang menang. Begitu. Nah, lalu untuk penjelasan yang lain, ini posisi kalau tidak ada kesepakatan, misalkan coba nggak tidak sepakat. Nah, ketika mau diwasiti ini dia mereka tidak sepakat, kedua atlet tidak sepakat, maka wasit wajib menyatakan bahwa ini referee grip. Itu sepenuhnya ada di kewenangan di tangan wasit. Jadi keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat. Begitu juga jikalau kedua belah pihak tidak sepakat, berarti dilakukan referee grip. Nah, langsung kalau referee grip, kedua atlet sudah tidak boleh menempatkan posisi menurut kemauannya sendiri, yang artinya betul-betul diatur sepenuhnya oleh wasit. Nah, jadi referee grip misalkan jempol saya tutup satu, nah ini harus ikut aba-aba wasit, mengikuti aba-aba wasit. Ini tutup dan ini tidak boleh menutup terlalu atas. Jadi knuckle posisi harus tetap terlihat. Nah, di sini. Jadi tidak boleh mereka menutup knuckle. Jadi ini harus, nah, di sini. Begitu juga ini tidak boleh sampai menutupi knuckle. Dan pergelangan diatur harus lurus. Jadi tidak boleh ada condong duluan menekuk. Jadi biasanya wasit memberi aba-aba, wrist, wrist, wrist. Nah, artinya harus ready go! Nah, ini langsung mulai. Ya, penjelasan berikutnya adalah tentang posisi badan. Ketika, misalkan, coba Fajar tarik. Tarik, abai. Nah, beri dia tarik. Cuman, ini posisi dia terlalu bawah. Nah, seperti ini. Bawah lagi ya. Nah, ini posisi yang sangat berbahaya, sehingga wasit perlu mengingatkan kepada atletnya untuk naik, 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 artinya begitu. Tetapi kalau diingatkan sudah berapa detik dia posisinya, bagaimana kita menentukan posisi bawah ketika bahu sudah di bawah meja? Nah, ini posisi yang bahaya. Nah, seperti ini biasanya. Nah, ini sangat berbahaya, kita wajib menghentikan. Jadi otomatis untuk sementara dianggap fall atau diberhentikan poin untuk sudut yang sebelahnya. Nah, begitu juga ketika posisi ke bawah seperti tadi. Nah, seperti tadi. Nah, tetapi ketika diingatkan dia dapat merubah posisi menjadi lebih baik. Nah, ini tetap berlanjut sampai dicari siapa yang memenangkan di babak ini. Nah, terus penjelasan untuk yang lain tentang strap. Artinya, kenapa? Nah, ini strap seperti ini. Seperti ini ya. Ini namanya strap. Jadi, strap ini dipergunakan jikalau terjadi slip dan lepas. Seperti contoh. Misalkan saya memberikan aba-aba, ready go. Ready go, lepas. Nah, ini karena
slip, maka langsung di strap, buka. Nah, strap sendiri pun ada caranya, dan ini kita yang pergunakan adalah strap Masurenko, di mana ini adalah strap internasional yang dipergunakan oleh atlet-atlet seluruh dunia. Ini yang diakui. Nah, ini strap Masurenko. Pada umumnya mereka menggunakan strap ini. Nah, ini di strap. Salah ke sini. Nah. Nyaman, Mbak Im, Fajar. Ya. Nah, di sini baru ready go. Ya guys, sekarang adalah penjelasan mengenai teknik. Sekarang pertama-tama di dalam arm wrestling ini, gulat tangan ini ada tiga teknik yang dominan, yang umum dipergunakan oleh para atlet mancanegara maupun atlet Indonesia. Itu ada, pertama adalah hook. Itu hook itu posisi teknik yang sangat umum dipergunakan dari zaman mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, lalu setelah beberapa mungkin belum lama ini ya, mungkin sekitar belasan tahun dalam kurun waktu belasan tahun lah mungkin, tercipta satu teknik namanya top roll. Nah, top roll itu adalah dia mempergunakan rotation atau pronation gitu ya. Nah, itu kalau hook dia posisinya adalah coba. Nah, seperti itu, coba bayimu. Nah, ini hook. Dan ada satu teknik lagi guys, itu adalah namanya shoulder press. Nah, jadi mempergunakan bahu dan tricep untuk press posisi lengan lawan. Mungkin itu saja tiga teknik yang pada umum. Dan kalau top roll, coba bayangin top roll. Nah, ini top roll. Hook. Nah, ini hook, press. Ya, itu tiga teknik inti dalam arm wrestling. Dan tentunya harus dilatih sehingga mempunyai otot-otot teknik untuk yang mendukung untuk mempergunakan teknik tersebut. Jadi otot teknik sangat sangat diperlukan, mengingat karena jikalau kita mengerti paham teknik tetapi kita tidak mempunyai otot-otot teknik tersebut pun tentu nggak bisa juga. Jadi harus sejalan dengan pertumbuhan otot teknik itu sendiri yang dihasilkan dari latihan-latihan tentunya guys. Nah, jadi mungkin itu yang saya jelaskan sepintas mengenai teknik. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih tips agar aman dalam berpancor. Jadi pertama-tama, kalau kita pancor dengan mempergunakan lengan kanan, kaki posisi tetap ini ada di depan, sesuai dengan posisi lengan kita ada di depan, lengan kanan. Posisi kaki kanan pun tetap ada di depan. Nah, selanjutnya adalah posisi antara arm dan bicep itu tidak lebih daripada satu kepalan tangan dengan dagu. Kenapa? Sehingga ketika kita menarik, posisi badan dan lengan itu selalu dekat. Ini posisi yang aman. Tetapi jika terlalu jauh, ini yang dikhawatirkan adalah, yang kita khawatirkan adalah posisinya jadi jelek. Coba kalian tarik. Ini melintir, ini bisa bahaya. Nah, jadi sehingga hal lain yang paling perlu diperhatikan adalah mata. Mata harus selalu melihat pergelangan tangan. Kenapa? Banyak orang awam yang ketika mereka melakukan arm wrestling, jikalau tidak paham, ketika mereka tertahan, coba Fajar tahan, nah, ini mata melihat ke bawah, sehingga otomatis posisi bahu kita, lengan atas ini menjadi terpelintir begini, dan ini yang sangat resiko berbahaya. Tetapi jikalau kita posisi dari awal begini, mau kalah maupun menang itu selalu dekat,
sehingga nah ini posisi yang aman sehingga tidak ada impact kepada lengan atas. Nah ini yang paling aman. Jadi ketika kita menariknya pun coba tarik. Ini selalu antara arm dan lengan atas simetris, tidak ada begini. Ini yang bahaya, sehingga bisa menyebabkan sampai bunyi tak itu mengerikan sekali guys. Jadi di sini yang perlu diperhatikan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ke sesi selanjutnya. Panco itu tidak bisa kuat dengan sendirinya, termasuk olahraga yang lain juga sama. Jadi kita coba perkenalkan cara melatih otot panco yang mungkin dengan alat seadanya, karena kita mesin itu hanya ada di tempat gym, dan kalau kita misalnya mau latihan di rumah kayak gimana sih? Nah kita coba ada beberapa trik dan tips buat rekan-rekan yang hobi panco untuk menjadi atlet dan menjadi apa namanya kekuatan yang itu tuh otot panco yang dilatih. Ini kita akan coba praktekkan dengan beban seadanya. Ini pakai bisa pakai beban semen atau besi yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah ini cara bertahan. Jadi di panco itu ada menyerang dan bertahan, sama hampir di setiap olahraga yang ditandingkan itu menyerang dan bertahan. Ini kita coba dengan teknik bertahan. Nah jadi bertahan itu dengan menggunakan tali seadanya dan bebannya itu mau pakai semen atau besi, yang penting berfungsi ke ototnya. Nah kurang lebih tangan disimpan di antara perut atau sekitaran pusar, karena di meja sendiri yang digerakkan itu kurang lebih seperti itu. Nah ini gerakannya, ini Kang Fajar yang meragain. Semakin berat yang ditarik itu akan menghasilkan power yang semakin tinggi. Jadi untuk rekan-rekan yang berlatihnya giat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah ini coba Kang Fajar, nah, ini untuk bertahan. Oke, terima kasih. Nah sekarang dengan menggunakan kettle, ini kettle atau kita bisa bikin barbel dari semen kiri kanan bekas ember chat gitu, terus pakai ini. Nah ini memakai kettle, fungsinya hampir sama. Kalau itu wrist bisa main, kalau ini mungkin ke pergerakan wrist itu akan, atau wrist itu pergelangan akan agak terbatas. Kalau itu bisa naik turun tadi wristnya. Nah ini untuk bertahan. Jadi kurang lebih seperti ini, banyak teknis lain yang nanti kita akan coba ulas. Ini bertahan dan serangan bisa menggunakan dua, bisa dengan menggunakan mesin dan menggunakan karet. Jadi karet ditarik, mungkin bisa ke sebelah sini. Ini karet yang kita gunakan. Nah ini untuk serangan beban lebih atas dari meja. Jadi kalau tadi posisi bertahan itu beban di bawah, kalau ini beban lebih di atas meja, dan dengan menggunakan teknik yang tadi dijelaskan oleh ketua. Nah ini top roll. Nah jadi menyerangnya seperti itu kan, kurang lebih sama ya, itu top roll. Sekarang back press. Oh jadi terbalik tadi, ini press ya. Hook sekarang, tekuk hook. Nah ini lebih ke hook. Nah itu jadi bedanya latihan serangan sama bertahan, yaitu dengan posisi katrol atau pembeban di bawah meja berarti untuk pertahanan, kalau di atas berarti untuk serangan. Begitu, kurang lebih seperti itu. Nanti buat rekan-rekan yang pengen tahu lebih dalam cara latihan, mari bergabung dengan kami Pogti Jabar, DPC masing-masing silahkan dihubungi. Bisa kita kasih pengarahan dan kasih berbagi ilmu supaya kalian lebih sehat, lebih bugar, dan lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.